Anggaran pernyataan modal untuk PT Bank Pembangunan Daerah Banten atau Bank Banten telah disiapkan Pemprov Banten pada 2020. Namun dana tersebut tidak akan digelontorkan sebelum ada kerjasama dengan investor. Diketahui saat ini Pemprov Banten sedang menjajaki kerjasama dengan BRI dan Bank Mega berkaitan dengan penambahan modal untuk Bank Banten. Sebagian untuk penyertaan modal ke Bank Banten, sehingga mereka punya rasa memiliki ke Bank Banten, itu dari sisi porsinya. Tapi itu sudah disampaikan juga. Hal tersebut mengemuka saat fokus grup discussion Bank Banten yang digelar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Banten di kantor Harian Umum Kabar Banten, Selasa 15 Oktober 2019. Kami sudah menyiapkan pos itu, tetapi dengan tadi disampaikan oleh Pak Jaja bahwa bank ini butuh modal. Tentu saja kalau 300 nggak ada apa-apanya. Jadi yang diharapkan oleh Pak Gubernur. Diskusi yang dipandu Direktur PT Fajar Pikiran Rakyat Rahmat Ginanjar tersebut dihadiri Direktur Bank Banten Jaja Jarkasi, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Banten Mahdani, Ketua Komisi 3 DPRD Banten Gembong R. Sumedi, Ketua ICMI Banten Prof. Lili Romli, tokoh masyarakat Haji Mbai Mulia Syarif, serta tamu undangan lainnya. Kemudian saya bilang supaya jangan bilang it's me ya wakil yang lain lah, dia kan saya mewakil it's me itu pakar wakil ketua. Uangnya dilakukan alokasi aset kepada kredit. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan.